Podcast, kembali lagi di channel YouTube Sugeng Channel 25. Oke guys, kali ini aku akan menceritakan tentang kemesraan pasangan pesinetron Audi Marissa dan Anthony Shee. Jangan lupa di like and subscribe ya guys. Pesinetron Audi Marissa dan kekasih telah merayakan 2 tahun pacaran. Lihat kemesraan pasangan bak drama Korea ini. Pesinetron Audi Marissa telah menjalin asmara dengan model dan aktor Anthony Shee. Mantan dari Billy Davidson ini kerap dikenal sebagai gonta-ganti pasangan. Kini hubungannya telah jalan selama 2 tahun dengan Anthony Shee. Nama Anthony Shee memang belum terlalu populer di Indonesia. Namun pencinta sinetron mengenalnya pertama kali saat Anthony membintangi sinetron 7 Manusia Harimau. Pada tahun 2014 lalu, pada sinetron laga tersebut, Anthony memamerkan karakter Desa Laksana, murid Pitaloka yang dimainkan oleh Oci Rosdiana, yang beberapa tahun lalu menjadi lawan main Audi Marissa di Dua Wanita Cantik. Wajah oriental Anthony juga disaksikan permisa setia SCTV. Lewat perannya, Anthony juga pernah membintangi film berjudul Pai Kau. Pasangan ini pun saling mendukung karir masing-masing. Nama Anthony mulai populer semenjak bermain di sinetron Anak Langit yang sekarang dipasangkan oleh Audi Marissa. Nama sama-sama tidak merubah nama mereka. Di sinetron Anak Langit, mereka sama-sama menggunakan nama mereka masing-masing. Anthony Shee sebagai Tony, Audi Marissa sebagai Marissa. Wah, mereka kompak banget ya. Pesinetron ini kerap dipanggil sebagai pasangan bak drama Korea. Dikenal sebagai gonta-ganti pasangan ini, mantan dari Billy Davidson menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat gonta-ganti pasangan hidupnya. Ia mengaku mungkin takdir belum menjawab manakah pasangan yang akan menjadi pendamping hidup untuk selamanya. Putusnya Audi Marissa dan Billy Davidson, banyak kabar yang beredar karena mereka beda keyakinan. Mereka harus mengakhiri hubungan mereka. Wah wah wah, menyakitkan ya guys. Namun kekasih dari Anthony ini merasa bahwa ia telah merasa nyaman bersama Anthony nih guys. Ya semoga kalian berjodoh ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. I'm not afraid to